Kegiatan yang sangat strategis di Bojonegoro ini dan khususnya untuk Republik Indonesia itu dalam rangka deklarasi damai dan dalam rangka untuk juga penyiapan untuk pelaksanaan langkah-langkah demokrasi di negara kita khususnya di Bojonegoro. Dalam rangka kegiatan deklarasi pemilu damai 2024 dan Rakor lintas sektoral dengan tema pemantapan wawasan kebangsaan dalam mendukung sukses pemilu serentak tahun 2024 dalam keadaan jadwal fiat. Izinkan kami membacakan rangkuman dari Bapak Komandan Korem dan Bapak Pangdam supaya kita tetap pada rule-nya, jalurnya, jadi TNI, Polri tetap netral. Ya, tepuk tangan buat TNI Polri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucap selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir di tempat ini. Semoga rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. Hadirin sekalian berbahagia, kita semua sadar bahwa tahapan pemilu tahun 2024 sudah semakin dekat. Oleh karena itu, mari kita membangun kerjasama saat ini, sejak dini untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan Kamtipmas. Melalui kegiatan deklarasi pemilu damai 2024 ini dan rakor lintas sektoral ini, kami mengharap peran para peserta pemilu dan stakeholder masyarakat dapat menjadi momentum yang berarti untuk mengingatkan dan memberikan kesadaran akan pentingnya memahami aturan pemilu serta menjaga stabilitas keamanan selama pemilu. Pemilu adalah pesta demokrasi yang merupakan salah satu ciri khas bangsa kita sebagai negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemilu harus dijalankan dengan mengedepankan prinsip keamanan, ketertiban, dan integritas. Pernyataan ini bukan semata-mata slogan belaka, tapi merupakan amanat yang harus kita wujudkan dan kita jaga secara nyata dan bersama-sama. Dalam mewujudkan pemilu damai, kami mengajak seluruh peserta pemilu dan seluruh elemen masyarakat untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax yang dapat memicu konflik dan perpecahan. Pada tahapan kampanye pemilu, kita jadikan sebagai ajang berdiskusi, berdialog, dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dalam tahapan tersebut, kita semua jangan terjerumus pada politisasi SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, karena hal tersebut hanya akan merusak semangat persatuan dan kesatuan kita. Dalam pemilu damai, kita semua berperan penting untuk menciptakan suasana yang kondusif. Setiap elemen masyarakat, baik itu partai politik, calon pemilih, media massa, dan masyarakat umum, harus saling menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi kebersamaan. Mari kita hadirkan sebuah pemilu yang membanggakan, dengan tingkat partisipasi yang tinggi serta memastikan situasi keamanan ketertiban yang kondusif. Sebagai instansi TNI Angkatan Darat, jajaran Kodim 0813, kami bertekad untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu. Kami akan bersinergi dengan pihak kepolisian dan selaku pemangku kepentingan untuk mengawal serta menjamin pelaksanaan pemilu yang aman, tertib, dan berintegritas. Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam menjaga keutuhan dan kerukunan